Udah ada yang pernah dihujat cadel pagi, siang, subuh, malam nggak? Rasanya banget. Viral video saat dirinya pamerkan kemewahan dan sindir orang miskin. Kali ini perempuan yang mengaku dirinya selebgram bernama Dennis pamerkan kemewahan dan bangga bisa masuk TV. Meski dinyinyir banyak netizen, dirinya nampak tak peduli asalkan kini terkenal dan masuk TV. Viral karena gara-gara dirinya memamerkan kesombongan. Bisa nggak berteman sama kalian? HP aku iPhone 6. Jawab deh, jawab. Nggak bisa. Minimal kameranya 3, terus iPhone. Jadi kalau bau-bau dengan merek di luar iPhone, kita nggak bisa terima. Nggak bisa terima soalnya. Minimal kameranya 3, ada logo Apple, ada AirDrop. Oh, harus ada AirDrop. Kalau nggak ada AirDrop, gimana kita nyambungnya? Nggak nyambung. Nggak nyambung, nggak bisa kirim apa-apa. Kita nggak, kita anti ya sama yang di luar Apple ya. Anti banget. Camkan itu ya, camkan. Guys, si Cadel makin terkenal masuk TV guys. Si Cadel berkat hujatan netizen. Makasih netizen atas hujatannya. Kok kalian gimana? Masih di rumah ya? Aku udah di TV. Sebelum viral, perempuan bernama Dennis ini memiliki toko bunga banyak. Banyak dikomplain para sosialita, bahkan ada sosialita yang sanggup membayar 30 juta untuk bunga yang ternyata bunganya tak sama seperti yang dipesan, malah datangnya satu hari setelah hari pemesanan dan sudah berakhir acaranya. Tak hanya beberapa sosialita, namun pacar Boy William pun kena tipu oleh si perempuan bernama Dennis ini. Di sosial media, pacar Boy William pun langsung menulisnya di highlight biar semua orang tak tertipu. Biar meski tak bisa diganti, namun pacar Boy William bisa mengingatkan banyak orang untuk hati-hati memesan bunga dari Dennis. Guys, hari ini aku mau cerita karena aku kesel banget sama toko bunga yang namanya Fleur de DC. Dia nipu aku dan I'm just super annoyed gitu. Kenapa nggak profesional banget gitu. First, kalian harus baca semua percakapan kita dan kalian bisa kasih tahu aku kalau misalnya aku tuh ada hak nggak untuk marah gitu. Kini setelah videonya viral, video kesombongan yang dipostingnya dan juga kini dirinya diklaim sebagai penipu, namun dirinya masuk TV tak peduli asalkan masuk TV, dirinya bangga bisa terkenal. Dennis pun bahkan pamerkan kebanggaannya langsung di sosial media. Tak mau peduli dengan semua komentar nyinyir netizennya. Sekarang gini aja deh. Dalam 3 hari, lu orang harus ngaku kalau lu orang ngefans sama gua. Makanya lu orang hujat-hujat gue. Gua kasih 3 hari, lu orang harus ngaku kalau lu orang ngefans sama gua. Ngaku lu, 3 hari ya. Kalau enggak lihat aja lu gua bakal ngapain. Viral karena jarum hujatan kok bangga? Ya bangga lah. Sidenya gua viral dengan cara gua sendiri. Daripada lu orang viral dengan cara menghujat gue. Bangga lah gue, lu orang mah apa tuh? Gue yang dihujat aja seneng-seneng aja. Lu orang yang menghujat kayak cacing kepanasan. Panasnya say. Nggak akan bisa kalian bisa jadi selebgram seperti aku. Hey Kepoans, click here to subscribe. Click here for our most popular video. And click here for something just for you.